Halo bosku, salam youtuber pemula. Channel YouTube yang ingin berkembang dan menghasilkan uang dari YouTube harus mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Channel yang ingin digunakan sebagai youtuber sesuai dengan kebijakan YouTube, jika ingin sukses, channelnya harus disetting dengan lengkap dan mengaktifkan beberapa fitur. Saya akan berikan contoh ketika kita mengetikkan nama channel YouTube di kolom pencarian, maka mesin pencari YouTube akan menampilkan channel yang sedang dicari dan beberapa videonya. Dan YouTube juga merekomendasikan beberapa channel lain yang relevan dengan channel yang sedang dicari. Kemudian saya contohkan lagi mengetikkan kata yang acak di kolom pencarian YouTube dan YouTube merekomendasikan channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan membantu kalian menyeting channel YouTube sesuai dengan yang dianjurkan oleh YouTube. Dan ini sangat mempengaruhi channel supaya dengan mudah mendapatkan banyak penonton, segera mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tentunya nanti akan dimonetisasi dan menghasilkan uang dari YouTube. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, dan youtuber pemula yang ingin saling bantu untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, silahkan aktif ke tab komunitas YouTube Jalan Sugi. Dan setiap harinya saya mempromosikan channel YouTube secara gratis di tab komunitas dengan cara memilih youtuber yang sering aktif, like dan berkomentar di setiap postingan komunitas YouTube saya. Dan pastinya juga kalian wajib berkunjung ke setiap channel yang saya posting di komunitas. Nah, untuk kalian yang ingin dipromosikan di tab komunitas YouTube secara berbayar, silahkan kirim pesan ke Instagram saya, yaitu sugi_setia. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau sudah, mari kita mulai tutorialnya. Let's go! Nah, di sini kita masuk dulu ke studio YouTube menggunakan Google. Ketikkan saja studio.youtube.com. Kemudian masuk atau ganti akun ke channel yang ingin kita setting. Nah, misal ada yang bingung karena tidak bisa masuk ke halaman studio YouTube seperti ini, jadi caranya adalah jika nanti kalian diarahkan ke studio YouTube aplikasi, kalian hapus dulu aplikasinya. Nah, jika sudah berhasil masuk, nanti kalian bisa install lagi aplikasinya. Atau kalian bisa juga aktifkan terlebih dahulu mode desktop, barulah masuk ke studio.youtube.com. Nah, setelah berhasil masuk ke studio YouTube, kita mulai dari yang pertama yaitu setelan channel. Caranya klik di bagian roda gigi dan masuk ke setelan channel. Nah, biasanya channel YouTube yang masih baru atau belum pernah disetting, negara domisilinya belum terisi. Dan ini adalah salah satu penyebab channel YouTube kita tidak mendapatkan penonton. Karena negara domisili ini bukan sekedar negara tempat kita tinggal, tapi ini adalah negara atau lokasi di mana channel dan video kita nantinya akan direkomendasikan oleh YouTube atau ditemukan oleh penonton. Jadi buat kalian yang mungkin sedang berdomisili di luar negeri, kalian tetap bisa menargetkan penonton ke Indonesia dengan cara menyeting negara domisilinya ke Indonesia. Maka channel kalian akan disebarluaskan ke negara seperti yang kalian pilih. Setelah menentukan negara domisili, selanjutnya adalah kata kunci channel. Kata kunci channel ini bukan hanya membantu penonton menemukan channel kita, tapi membantu juga YouTube untuk merekomendasikan channel dan video kita. Jadi isilah kata kunci channel sesuai dengan topik video yang dibahas di channel kalian. Dan jangan lupa juga untuk menyisipkan atau menambahkan nama channel YouTube kalian. Kemudian kita beralih ke setelan lanjutan. Dimulai dari menentukan penonton, apakah channel kita dibuat untuk anak-anak atau tidak. Selanjutnya teks otomatis, kita centang supaya mencegah kata-kata yang tidak pantas pada subtitle video kita. Selanjutnya kita bisa untuk menampilkan atau menyembunyikan jumlah subscriber di channel YouTube kita. Dan di sini saya sarankan untuk menampilkan saja jumlah subscriber kalian. Selanjutnya izinkan penonton untuk mengambil klip pada video kita. Kemudian kita beralih ke kelayakan fitur. Di sini ada 3 buah fitur, yaitu fitur standar, menengah, dan lanjutan. Dan di sini harus kita aktifkan semua. Fitur standar biasanya sudah otomatis aktif. Kemudian fitur menengah akan aktif jika sudah diverifikasi dengan nomor telepon. Jadi kalian tinggal masukkan saja nomor telepon kalian dan masukkan kode verifikasinya. Nah, setelah aktif, nantinya channel kalian
akan bisa mengupload video di atas 15 menit, membuat thumbnail custom, live streaming, dan mengklaim konten ID. Kemudian yang ketiga yaitu fitur lanjutan. Ini harus kita aktifkan dan wajib karena ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan monetisasi. Ada 3 buah cara yang harus kita pilih salah satu untuk mengaktifkan fitur lanjutan. Yang pertama yaitu verifikasi video, yang kedua bisa dengan mengirimkan tanda pengenal yang valid, atau yang ketiga akan otomatis aktif dengan history channel. Jadi jika channel kita itu aktif memposting konten, dengan sendirinya fitur lanjutan nantinya akan otomatis aktif. Setelah selesai menyeting semuanya, kita tinggal klik simpan. Selanjutnya yang perlu disetting lagi adalah penyesuaian channel. Kita masuk dulu ke bagian penyesuaian. Yang pertama adalah bagian tata letak channel. Nah, di sini kita bisa menampilkan cuplikan video untuk penonton yang belum subscribe dan video untuk penonton yang sudah subscribe. Dan di bagian unggulan ini kita bisa menambahkan lagi bagian lain untuk kita tampilkan di halaman awal channel kita. Kemudian branding, kita bisa langsung mengupload foto profil, gambar banner, dan watermark video langsung dari galeri HP kita. Dan ukuran gambarnya ini harus sesuai dengan yang sudah direkomendasikan oleh YouTube. Jadi kalian bisa cek di sini untuk menyesuaikan ukuran saat menyiapkan gambarnya nanti. Nah, di bagian watermark video ini akan otomatis ditampilkan di dalam video kita. Dan jika pemutaran videonya nanti dalam mode desktop, watermark ini akan bisa diklik oleh penonton untuk subscribe ke channel YouTube kita. Kemudian kita beralih ke bagian info dasar. Yang pertama yaitu kita bisa merubah nama channel. Tapi di sini saya sarankan kalian untuk tidak menggonta-ganti nama channel kalian, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan channel YouTube kalian. Selanjutnya deskripsi channel, ini wajib kita isi karena bukan hanya untuk memberikan informasi ke penonton, tapi ini akan memberikan informasi juga ke YouTube dan mempengaruhi penemuan channel YouTube kita. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, ketika mencari kata yang acak di kolom pencarian YouTube, maka YouTube merekomendasikan channel YouTube saya. Nah, ini karena sebelumnya di kolom deskripsi channel YouTube saya sudah saya pasang kata kunci yang sama persis dengan kata yang saya cari. Nah, kata serumit itu saja tetap bisa dibaca oleh sistem YouTube. Jadi isilah kolom deskripsi ini dengan beberapa kata kunci yang sesuai dengan tema channel YouTube kalian. Ini untuk memudahkan penonton dalam menemukan channel YouTube. Dan jangan lupa juga untuk menyisipkan nama channel YouTube kalian. Kemudian mengganti URL atau membuat link channel YouTube dengan nama channel kita sendiri. Jadi nantinya kita akan lebih mudah dalam membagikan link channel YouTube kita. Nah, ada beberapa syarat untuk bisa membuat URL custom. Yang pertama yaitu channel harus sudah memiliki minimal 100 subscriber, kemudian channel sudah berusia minimal 30 hari, dan sudah memasang foto profil dan gambar banner atau sampul YouTube. Kemudian di bagian link, di sini kita bisa menambahkan link dari akun sosial media kita yang lainnya. Dan link ini juga bukan hanya tampil di bagian tentang channel, tapi bisa juga ditampilkan di bagian banner YouTube kita. Tentunya jika nanti ditampilkan dalam mode desktop. Nah, setelah kita selesai menyetting semuanya, untuk menyimpan perubahannya ini, kita tinggal klik saja publikasikan. Setelah channel YouTube kita setting dengan baik dan benar, selanjutnya video kita juga harus menerapkan SEO untuk mendukung semua optimasi yang sudah diterapkan di channel YouTube kita. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau yang artinya optimasi mesin pencari. Menerapkan SEO pada channel dan video bukan hanya untuk memaksimalkan penemuan, tapi berguna juga untuk menjangkau penonton di tempat-tempat pencarian dan penemuan video di YouTube. Seperti di kolom pencarian YouTube, halaman beranda YouTube, rekomendasi video, dan masih banyak lagi lainnya. Cara menerapkan SEO pada video adalah dengan membuat metadata video yang maksimal, seperti judul video, deskripsi video, tag video, dan kategori video. Semuanya harus lengkap dan mengandung kata kunci yang memudahkan penonton menemukan video kita. Cara lengkap untuk menyetting metadata video akan kita bahas di video selanjutnya. Dan kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe.
supaya kita bisa bersama-sama sukses di YouTube. Terima kasih.